Oke guys, balik lagi sama aku Mas Kasper. Jadi di video kali ini sangat berbeda dari video sebelumnya karena banyak banget di kolom komentar yang menanyain Baby Zell terus. Akhirnya aku memutuskan untuk main sama Baby Zell dan kita bakalan jalan-jalan bareng Baby Zell. Jalan-jalan kemana? Lihat aja ntar ya. Yang penting itu jauh dari keramaian. Yang penting kita tetap pakai protokol kesehatan. Yaitu kita pakai masker ya guys. Ini dia Baby Zell lagi pengen dimandiin guys. Aku juga belum mandi nih. Aku gak sendirian, nanti aku temenin sama Rina juga ya guys. Karena Baby Zell tuh masih butuh mimi cucu guys. Ini dia Baby Zell. Tapi Baby Zell lagi telanjang guys. Nih, Baby Zell telanjang. Hai teman-teman, apa kabar nih? Pada kangen gak sama aku? Ya gak Baby Zell? Tumben nih Baby Zell udah lama gak ngevlog. Tiba-tiba ngeliat kamera. Lihat kamera lagi. Baby Zell mau mandi dulu ya teman-teman. Nanti kalau udah mandi aku lanjut lagi. Ih, lucu banget sih tuh ketawa-ketawa sendiri kalau ngevlog teh ya. 1 2 3 cheese. Bablu. Asik. Aku cenang air loh. Aku mandi dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ngevlognya. Yeay. Lucu banget sih guys, aku tuh kayak gak pengen berhenti gitu loh tuh. Ih, lidahnya melet-melet. Biar apa itu? Untuk menggoda wanita bukan? Hih, tawa dia. Ketawa mulu nih. Ketawa mulu ya. Iya, ganteng, cakep. Idih, pinter banget ini Baby Zell ini ya. Oke guys, kalau gitu aku mau rapi-rapi dulu. Kita bakalan jalan-jalan bersama Baby Zell karena kemarin itu waktu kita jalan-jalan sama Baby Zell tuh bukan buat Baby Zell guys, malah buat aku sama Rina. Kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman aku gitu ke undangan ke nikahannya Tio Hermawan dan Aulia. Nah, sekarang harinya buat Baby Zell. Kita bakalan ajak Baby Zell jalan-jalan. Karena di rumah ini tuh sebenarnya ada stroller dan stroller itu belum pernah terpakai guys. Dan sekarang kita bakal cobain Baby Zell pakai stroller. Oke kalau gitu aku rapi-rapi dulu ya guys. Buat kalian yang suka video ini tetap stay tune dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, see you. 2 hours later. Dan sekarang aku udah rapi, ini udah pakai jaket, udah pakai baju juga dan udah mandi juga. Dan Rina juga udah mandi, udah rapi, udah pakai baju, udah make up guys. Jadi aku nggak perlu nunggu dia make upan. Yeay. Sekarang kita bakalan kemana yang jalan-jalan sama Baby Zell? nyari taman ya. Kalau ketemu tamannya, tapi kalau tamannya nggak ketemu kayaknya kita mau ke rumah teman aku, kalau nggak ke store teman aku. Ya udah kayak gitu ya guys. Tapi Baby Zell-nya sekarang lagi tidur guys. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita masuk mobil dulu, nanti di mobil siapa tahu Baby Zell bangun, kalau nggak di tempat teman aku dia bangun ya. Kalau di mobil sih aku jamin dia tidur. Iya. Aku tadi mau ngomong gitu, aku yakin kalau di mobil tuh Baby Zell pasti tidur guys. Nggak tahu kenapa, mungkin karena senang banget kali ya goyang-goyang ya, jadi dia tuh pules. Soalnya udah beberapa hari kebelakang kalau kita naik mobil bawa Baby Zell, dia tuh tidur gak bangun-bangun ya. Susah. Kayak kesenengan gitu loh guys. Bukan kesenengan, tapi nyaman banget nyaman gitu ya. Tidur di mobil tuh. Terus ada juga di kolom komentar yang bilang, Kak, beliin Baby Zell mainan yang murah aja. Yang murah apa ya? Sekarang itu kan mainan mahal-mahal yang ya. Tapi aku udah nemu sih sebenarnya mainan yang murah, tapi murah banget gitu. Apa itu? Ada deh, lihat aja nanti ya guys. Mau beli di mana? Pokoknya ikutin terus aja vlog ini, pasti kalian tahu nanti mainannya apa. Oke, kita lihat nanti. Nah guys, saat kita mau pergi dan ternyata Baby Zell bangun guys. Lihat nih, Baby Zell baru bangun tidur. Dia juga udah rapi, udah mandi. Cie, Mbil bangun. Mbil bangun ya, Baby Zell bangun. Cunlu. Asik guys, Baby Zell bangun guys. Nih buat kalian yang pengen lihat Baby Zell bangun guys. Baby Zell mau jalan-jalan ya. Baby Zell pengen lihat dunia, indahnya dunia kayak gimana ya? Jangan di rumah mulu ya, bocen ya. Dia tapi lagi cuek banget. Iya dia nih. Oh, masih ngantuk ternyata dia guys. Baby Zell lagi pakai apa yang namanya? Pakai sepatu kaki, nih, ya? Kaos kaki sepatu guys. Nah ini dia, Baby Zell lagi pakai kaos kaki sepatu. Anget nih, lucu nih. Kenapa ini? Nah. Lucu banget nih. Jadi pengen ibunya nih. Siapa ibunya ini? Baby Zell. Baby Zell kok gitu? Baby Zell kayaknya masih ngantuk guys. Oke kalau gitu kita langsung pergi aja ya, biar Baby Zell di mobil diem guys.
Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam perjalanan dan di dalam perjalanan ini udah mau sampai guys sebenarnya ya. Tapi cuacanya itu sayang sekali guys, mendung dan baby Zil tidur kembali guys. Mungkin nanti kalau udah turun dia bangun kali yang ya. Sebenarnya kita juga nggak tahu sih tempatnya bisa diturunin atau enggak ya. Ya kalau baby Zil bisa diturunin nanti kita turunin, tapi kalau nggak bisa ya udahlah kita keliling-keliling naik mobil aja. Sebenarnya ini kemana sih kan Noris? Jadi sekarang itu kita mau beli rumah lagi. Enggak guys, enggak beli rumah lagi. Sebenarnya kalau ada uangnya ya aku bakalan beli rumah lagi. Sekarang tuh rencananya aku pengen lihat-lihat dulu rumah yang menurut kita tuh wah ini bagus nih rumahnya. Kita pengen punya yang model kayak gini dan tempatnya seperti ini, jalannya seperti ini. Kita mau kayak gitu dulu guys. Yang namanya keinginan ya, namanya kita melihat, omongan adalah doa, al-kalamu adu'a. Omongan adalah doa guys. Siapa tahu kita bisa punya rumah di sini gitu kalau kita mau juga gitu guys ya. Kita berdoa aja buat kalian juga yang pengen punya rumah, silahkan berdoa, silahkan pikiran kalian, khayalan kalian dimanfaatkan sebaik-baiknya guys. Kita tuh emang seneng ya yang lihat-lihat rumah ya, kayak gini ya. Kita tuh paling seneng lihat-lihat rumah kayak gini guys. Siapa tahu suatu saat nanti kita bisa punya rumah gitu yang kita pengen-pengen bener-bener kita pengenin gitu ya. Tapi tujuan kita tuh sebenarnya punya rumah tuh pengen yang gede ya. Pengen, siapa sih yang gak pengen punya rumah gede? Tapi takut guys. Jadi rumah aku juga kan 2 lantai ya guys. Nah lantai yang pertama itu kalau siang ditempatin, kalau malam kita tidur lantai atas. Nah di bawahnya tuh kalau malam kita takut, giliran tempat bawah diisi, yang atas dikosongin, kita takut kalau ada apa-apa di atas itu. Jadi bingung harus gimana gitu. Oke lah guys, mudah-mudahan di sini ada rumah yang cocok dan harganya juga cocok. Siapa tahu kita jadi beli dan harganya cocok juga. Amin ya. Oke guys, kita lihat nanti ya. Jadi sebenarnya itu tadi kita udah ngecek-cek rumah yang ya. Dan harganya itu 4-7 M. 1 M aja deket rumah aku tuh kecil guys. 7 M di sana ya lumayan gede. Cuma ada beberapa yang menurut aku kurang srek gitu. Kenapa ya? Karena di bawahnya lega, di bawahnya oke. Pas liat dalamnya itu kurang oke guys. Karena banyak sekat dan aku tuh ngerasa nggak cocok guys, karena aku tuh sukanya yang ngemplong-ngemplong aja gitu. Nah jadi tadi tuh ada rumah yang bener-bener kita ih bagus banget, kita suka sama rumahnya dan itu nggak dijual guys. Gimana ya, tadi aku nggak bisa ngasih lihat dan aku nggak mau fotoin juga guys rumahnya. Ya udahlah, karena kita tadi nggak nyempet videoin dan fotoin karena tadi kita dianterin sama satpam juga guys. Nggak enak juga kalau kita bawa kamera, soalnya kita serius pengen nanya dan pengen gitu kalau emang harganya cocok sama isi dompet guys. Sekarang baby Zia lagi nangis guys. Sebenarnya tadi dia udah bangun tapi sekarang nangis lagi guys. Kita pengen makan karena kita lapar. Sekarang kita ada di sebuah cafe yang punya artis dan selebgram, Hava Coffee and Kitchen. Oke guys, kita mau makan dulu karena kita lapar bersama Rina dan baby Zia. Oke. Ketawa? Mana yang ketawa? Ini yang ketawa. Ini lucu banget nih baby Zia. Juga ketawa-ketawa cendili kalau bangun tidur teh. Ih lucunya. Pakai topi apa itu ya Bijel? Topinya apa itu? Lucu banget, ketawa-ketawa, ganteng banget. Ayo kita makan yuk, sayang yuk, makan yuk. Ayo. Tuh guys, baby Jo lagi seneng ketawa-ketawa guys. Oke, kalau gitu kita bakal makan dulu ya guys. Nanti kita bakal lanjut lagi nge-vlognya bersama baby Jo guys. Kemana kah kita? Ikutin aja kita terus. Yo. Oke guys. Sekarang aku udah di rumah nih teman-teman. Aku lagi main boneka nih, boneka sapi guys. Baby Jill tuh paling seneng main boneka sapi nih, lihat nih. Boneka, boneka sapi. Wow, tuh lihat guys. Bentar. Oh, tuh tawa lagi nih. Boneka sapi. Wow, lagi. Nih. Aku adalah lelaki. Jadi tadi guys, mainnya kita udahan guys ya, karena udah mau maghrib juga ya sayangnya. Ini sebenarnya baby Jill tuh nangis guys karena ada boneka ini, jadi sangat amat membantu guys nih ya. Nih, baby Jill main sama sapi. Sapinya mematok baby Jill. Pak. Pak. Pak.
Seneng banget tuh guys, Baby Jail. Nih, lihat ya sekali lagi nih. Siap, 1, 2, 3. Wah! 1, 2, 3. Wah! 1, 2, 3. Wah! Ah. Guys, Baby Jail tuh seneng banget guys kalau mainin boneka ini. Ini tuh sapi apa? Kuda ya guys, silakan terus di kolom komentar ya. Hidungnya kayak sapi, tapi gak ada susunya gitu. Kayak kuda tuh, kayak kuda. Oh, aku tahu ini apa. Ini keledai, ya gak sih? Mm-mm. Jadi susu kedelai ada kan? Keledai sama susu kedelai beda. Sama, beda ya? Keledai. Keledai sama kedelai susu ya? Beda ya? Beda, beda, beda. Tapi ada susunya gak ini? Gak ada. Ada kalau cewek mah. Iya, iya. Ya, ini pemisnya beda aja. Beda aja. Oke guys, jadi kan di kolom komentar ada tuh yang bilang, Kak, beliin mainan Baby Jail yang murah. Aku udah beliin mainan Baby Jail. Masih kalian penasaran kan mainannya apa? Nanti kita mainin ya guys. Oke, sekarang kita bakalan mainin sapi dulu nih sama Baby Jail. Ulu, ulu, ulu. Eh, cuek banget. Hello, ada orang di sana. Ih, kamu cuekin aku. Ih, kamu lihat kamera tapinya. Tapi kamu cuekin aku. Ih, tawa dong. Tawa dong. Ih, dia kayaknya lagi gak mood. Coba ya, kita kasih mainan itu ya. Semoga dia suka guys ya. Ada sih mainannya. Nih mainannya buat Baby Jail. Guys, kalian tahu gak ini guys apa guys? Jadi ini adalah pesawat-pesawatan Jail. Dulu waktu aku SD, aku sering banget guys mainin kayak beginian. Ini tuh kalau dulu harganya 1000-an apa 500 gitu. Kalau sekarang ini harganya 2000-an. Sesuai request kalian, kita beliin mainan Baby Jail yang murah. Kenapa aku beliin pesawat? Ada filosofinya, Jail. Ini ada 3, kenapa ada 3? Ya karena satu aku, satu Farel, satu Baby Jail. Berhubung Farel yang gak ada, dan aku udah besar juga, aku kasihin semuanya buat Baby Jail. Yeay, Baby Jail mainannya banyak. Wow, banyak sekali. Di luar tuh hujan guys, jadi ngomongnya aku gak kenceng ya. Kalau buat kalian yang gak kedengeran, silakan volumenya dibesarin guys, oke? Kita rakit dulu ya Baby Jail, kalau mainan kamu nih ya. Oke guys, kita buka dulu mainannya. Ini apa mainannya Jail ya. Jadi, kenapa aku beliin mainan kamu pesawat-pesawatan? Jadi ini tuh ada filosofinya guys. Baby Jail kalau pengen jadi pilot atau bikin pesawat, itu boleh guys. Jadi kan dari Indonesia itu, Bapak B.J. Habibie itu bisa membikin pesawat guys. Kita berharap alhamdulillah, semoga Baby Jail bisa bikin pesawat guys. Nah Baby Jail, kalau kamu udah besar nanti pengen jadi pilot, jaga diri baik-baik. Terus nanti kalau kamu jadi pilot, kamu bisa keliling dunia Baby Jail gratis guys, tapi tuntutannya kerja. Betul dong. Oke, kita rakit dulu ya guys. Kita rakit tuh sambil bobo kali ya, biar Baby Jail bisa ngeliat ya. Jadi ini tuh ada awak pesawat Baby Jail, warnanya hijau. Dan di sini gambarnya nih, ada mama, ada papa, dan ada Baby Jail ya. Warnanya hijau. Mana nih lubangnya? Ini kita buka dulu Jail. Ih, Baby Jail ngeliatin guys. Yeah. Jangan-jangan Baby Jail suka sama mainannya guys. Bener banget guys, beliin mainan yang murah aja, biar Baby Jail suka. Wow, makasih ya saran dari kalian. Wah, gini Jail. Terus, aku lupa lagi Jail. Oh, ini begini Jail. Ini sayapnya Jail, kita pasangin tuh. Guys, sayapnya udah kita pasang guys tuh. Dan ini dia Jail. Baling-balingnya. Baling-balingnya simpen di mana ya? Kok aku nggak tahu ya, lupa ya guys. Simpen baling-balingnya di mana? Oh iya, ada yang hilang guys. Ada yang hilang. Wah guys, ini gagal guys karena ada yang hilang. Coba kita buka satu lagi yang belum kebuka ya. Apa jangan-jangan jatuh Jail? Oh iya jatuh. Diumpetin sama Baby Jail ya? Diumpetin ya? Sekarang baling-baling yang hilang. Oh ini dia. Baling-balingnya hilang. Itu di badan dia apa? Di tenggorokannya? Ini apa? Waduh rusak Jail. Waduh guys. Jadi rusakin sama Baby Jail. Suka mau naik pesawat buat keliling dunia? Iya mau. Baby Jail mau keliling dunia naik pesawat? Mau? Mau banget. Baby Jail nanti kalau udah gede mau naik pesawat gak? Tuh, bagus banget kan pesawatnya guys. Nih kita lihat nih pesawatnya guys. Pesawat Baby Jail nih. Bisa terbang ini sebenarnya guys tuh. Baby Jail nanti kalau udah gede bisa naik pesawat. Baby Jail jadi pilot. Baby Jail mau jadi pilot, masinis, tentara, polisi, youtuber, apa mau jadi dokter?
Oh, jadi pilot. Kalau jadi pilot itu resikonya besar karena kamu menjaga untuk penumpangnya agar tetap nyaman, Baby Zell. Keenakannya apa? Kamu bisa keliling dunia, itu yang pertama. Mau? Yang kedua, kamu bisa jalan-jalan gratis, itu yang kedua. Dan yang ketiga, gajinya gede, Baby Zell. Mau? Naik pesawat, mau? Nih, guys, Baby Zell punya pesawat. Penasaran kan terbangnya kayak gimana? Ayo kita terbangin yuk. Terbangin, jangan. Oke, terbangin ya. Nih, tuh, dua, tiga. Pesawatnya jatuh, Baby Zell. Kerugiannya apa? Biar jadi pilot, kerugiannya itu adalah suka didoain sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, pesawatnya delay nih, pasti gara-gara pilotnya nih. Ya, pesawatnya inilah, itulah. Gitu, Baby Zell. Terus kalau pesawatnya jatuh, wah, jangan sampai, Baby Zell, kamu gak boleh jatuh. Kamu harus jadi pilot yang profesional. Iya, Baby Zell ngomong mulu, guys. Kayaknya dia mau jadi pilot. Sayang, kalau Baby Zell jadi pilot boleh apa enggak? Boleh. Tapi? Gak ada tapinya. Gak ada tapinya, boleh ya? Boleh, asal baik. Iya, jaga diri baik-baik ya, Baby Zell. Oke, ini nih kamu bikin pesawat ya, pelajarin ya. Oke, biar Indonesia bangga sama kamu, oke? Oke. Ini pesawatnya buat kamu, kamu pegang nih. Nih, Baby Zell suruh aku pegang pesawatnya, guys ya. Oh, yeay, Baby Zell pegang pesawat, guys. Yeay, Baby Zell pegang pesawat. Yuh, aduh jatuh. Baby Zell pegang pesawat. Baling-balingnya tuh, bisa muter nih. Terbangin cobain boleh. Senang ya main sama aku ya. Banyak mainannya ya. Banyak mainannya ya, senang ya main sama aku ya. Cepetan gede biar bisa main sama aku. Guys, buat kalian yang suka video ini, jangan lupa apa Zell? Like, comment, share, dan subscribe guys. Dukung Baby Zell agar menjadi Crazy Rich Bogor, oke? Jadi Sultan Bogor, oke? Mantap. Dan kita lihat perkembangan Baby Zell mencapai besar. Apakah dia akan main sama aku untuk membeli banyak mainan yang lainnya? Tujuh nggak guys kalau kita beli mainan yang banyak terus kita unboxing bareng Baby Zell guys? Silakan terus kolom komentar ya. Oke, jadi video ini nggak bakal lama-lama karena Baby Zell capek dan harus bobo guys ya. Hah? Nggak mau? Ih, pengen bobo aja ya. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton. See you next video, enjoy. Bye-bye. Bye-bye. Cun lu. Nih dia kalau salim bisa nih. Salim. Wah.